Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih rakan saya Mahirah dan Muammar ya. Untuk seterusnya audio dari daerah Tutong, seperti biasa kami akan kongsikan antara maklumat semasa dan juga pengisian bahan visual yang telah disediakan ya. Dan saya mengharapkan abis kita semua dalam keadaan sihat walafiat dan semoga dipermudahkan segala urusan abis kita untuk hari ini. Baik, sebelum kita kongsikan pengisian bahan visual hari ini, saya maklumkan dulu audio mengenai penutupan sementara separuh jalan secara berperingkat yang dijalankan di Jalan Tutong ya, masih lagi giat dilaksanakan kerja-kerja melapis semula jalan raya ya, dan kerja-kerja ini akan bermula pada pukul 9 pagi. Jadi diharapkan kepada pengguna jalan raya khususnya di kawasan Jalan Tutong ya, dari Kampung Kriam menuju ke Kampung Sungai Kelukus, diharapkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda yang diletakkan di jalan raya berkenaan. Baik, untuk seterusnya kita beralih menyaksikan bahan visual yang kami sediakan hari ini. Bermula hanya sekadar hobi memelihara ikan pelaga atau nama saintifiknya Betta splendens, kini sepasang suami isteri terus mengorak langkah apabila memulakan pekerjaan sampingan mereka sebagai penternak ikan betta sejak setahun yang lalu. Mereka bermula daripada memelihara hanya 4 ekor ikan betta sahaja dan kini telah pun berjaya membiakkan dan menternak lebih daripada 2,000 ekor ikan betta. Dalam tinjauan saya bersama pasangan suami isteri yang menetap di Kampung Bukit Beruang ini, saya berkesempatan mempelajari serba sedikit cara-cara menternak ikan betta yang biasa digunakan oleh mereka. Terdapat 5 tahap atau proses yang mereka terapkan dalam pembiakan dan penternakan ikan betta, dan ini adalah proses pertama. Yang pertama kali diambil yang jantan, ini yang jantan ya, yang jantan dimasukkan awalnya, masukkan awal satu, baru yang keduanya, baru yang bini. Ini yang bini ya, masukkan di sini. Kira yang aneh. Kira penjodohan ni namanya untuk dikawinkan. Ini di permulaan ya breeding ah, yang bini di kuarantin, yang laki di lapas kawasan dalam selama satu hari. Sudah selama satu hari, yang laki sudah membuat buyah, yang bini dilepaskan. Menunggu dalam masa setengah hari. Setengah hari sekarang yang laki sudah kawin. Yang bini akan mengeluarkan telurnya dan yang laki akan memutik telurnya itu akan dimasukkan dalam buyah sini. Sudah kiranya habis sudah telur itu dikeluarkannya, yang bini dikeluarkan ditaruh setempat, yang laki tah yang menunggu telurnya itu sampai dia punya anak keluar. Pada tahap kedua, anak-anak ikan betta atau disebut sebagai betta fry dijaga dengan diletakkan pada air ketapang dan diberi makan kutu halus atau kutu air. Dalam proses ini, beliau juga menghidupkan telur kutu tersebut dengan melakukan beberapa proses penghidupannya. Kutu-kutu ini penting terutama dalam bidang aquaculture untuk memastikan ikan di tahap yang baik dan sihat. Setelah saiz anak-anak ikan ini sebesar lebih kurang 2 cm, maka akan dipindahkan ke proses tahap ketiga. Yang ketiga ni untuk pembesaran. Pasal yang proses kedua tu ia punya farm dan besar. Dan yang tiga ni untuk pembesaran. Kalau ikan itu terlampau banyak, anda dapat disatukan juga di sini. Mungkin dalam ini pun sudah nampak banyaknya dalam mungkin 1,000. Ada kali dalam ini. Proses ketiga ni lepas di kami ikutlah, kalau saiznya tu mengikut saiz S+, kami pindahkan ke tempat butul
dah sebetulnya S plus boleh dipindah. Itu memang boleh dipindahlah, ia punya proses tu dipindah lagi and then kosongkan sini sekarang untuk yang seterusnya. Breed yang seterusnya, ia punya fry yang seterusnya lah. Okey, dan kalau di sana tadi ia lebih kurang saiznya 1 ke 2 cm baru ia pindah kemari. Jadi di sini berapa bulan ia akan berada di tempat ini dan agak-agaknya berapa besar saiz yang berita akan dipindahkan ke proses seterusnya? Pasal dalam berapa bulan itu mungkin dalam masa 2 ke 3 bulan macam tu prosesnya. Kita ni lihat pasal kami ni melihat jenis saiz pasarnya. Kadang pasarnya tu sama breed tapi indah sama dengan saiz. Pasal ada yang pasar tu memang makan awal lah macam yang dami tu. Macam ni kalau kita lihat dari bentuknya ni ada yang saiz alum S, ada yang S plus, ada yang M. Pasal kadang dorang ni sama makan, ada yang indah kampitan makan. Macam itulah. Ia terkadang indah sama bentuknya tapi breednya memang sama. Okey, baik. Jadi difahamkan air yang digunakan dalam kolam ini juga adalah merupakan air daripada daun katapang. Jadi di sini Anita, katapang yang digunakan atau teruskan? Mungkin boleh kongsikanlah apa sebenarnya kegunaan katapang ini, daun katapang ini. Kegunaan air katapang ini macam ya banyak prosesnya, macam banyak kegunaannya. Okey, macam air untuk ikan, and then untuk kesihatan ikan. Pada proses tahap keempat pula ialah proses grooming ikan-ikan betta tersebut bertujuan untuk membesarkan saiz ikan atau untuk tampak lebih agresif atau untuk menaikkan seri dan menimbulkan warna ikan betta agar lebih cerah, cantik dan menarik. Pemakanan ikan pada tahap ini juga perlu dijaga iaitu dengan memberikan makanan ikan yang tinggi protein atau makanan khusus ikan betta jenis pilet kasar. Baik, audio inilah dia proses terakhir. Di sini ya sudah membesarlah. Lebih kurang 4 ke 6 cm kali ini. Cuma itu lagi. Dan kalau kita lihat ada yang berwarna biru airnya ni, ada yang berwarna kecoklatan. Jadi mungkin boleh kongsikanlah apa perbezaannya. Okey, perbezaannya macam ni, air ubat biru yang tadi macam ada warna garam biru boleh pakai. Okey, yang ini air ketapang. Air ketapang. Masih menggunakan. Pasal bukan apa macam kalau sudah saiz bersaiz S ataupun saiz S plus M. Jadi kalau macam ni ya jenis marble. Jadi marble ni menggunakan proses color lagi. Color ni kalau sudah berwarna macam ni tapi dah kami bagi gelap benar lah. Kira macam peach lah. Supaya dia punya color tu tukar sedikit pun okey lah. Kalau yang biruan ni boleh sudah dijual ni macam harga yang untuk kami proses untuk persiapan sudah untuk dijual. Jadi memang saya difahamkan seperti Dayang juga kongsikan tadi memang kita menjuali lah. Jadi kalau boleh kongsikan lah macam mana tu sambutan? Alhamdulillah sambutan kalau yang macam kami punya farm, mini farm kami ni, alhamdulillah sambutan ramai. Kadang ada dari teks kami pun, kami yang kan kami maklumkan IG sama Facebook memang kami nada. Kami menggunakan WhatsApp saja. Macam kadang di grup-grup. Jadi orang datang kemari. Kadang yang kami masa open mini farm kami open pada pukul 5:30 sampai 9 malam. Okay. Setiap hari kadang ada yang anu tu kadang datang orang teks dululah. Ia mengambil masa sekitar 5 ke 6 bulan dari lahirnya sehingga ia membesar dan boleh dijual. Dan di sini terdapat pelbagai jenis ikan betta yang diternak seperti ikan betta half moon, crown tail, jumbo, multicolor dan sebagainya yang perlu disimpan pada suhu bilik. Betta memang antara ikan peliharaan yang menjadi pilihan dan perlu dijaga dengan baik serta teratur agar dapat bertahan lebih lama. Antaranya, sentiasa menjaga kebersihan tempat tinggalnya dan pastikan air yang sesuai digunakan adalah air tapis atau air yang dicampur dengan ubat titisan anti-klorin.